hingga paparan seterusnya. Walaupun pelbagai aksesori moden menjadi kegilaan wanita kontemporari ketika ini, namun pemakaian krongsang tetap relevan. Krongsang atau kancing baju biasanya disematkan pada busana Melayu seperti kebaya labuh mahupun kebaya pendek sebagai aksesori sejak sekian lama. Tidak kira bentuk, warna mahupun saiz, ia melambangkan adat seni budaya Melayu yang dipelihara dari dulu lagi. Jom kita saksikan laporan yang disediakan wartawan Raisyah Abdul Rashid. Krongsang dipercayai wujud sejak berkurun lamanya. Ia menjadi antara aksesori yang dipakai raja-raja Melayu. Suatu ketika dahulu, krongsang dianggap antara aksesori perhiasan wajib bagi kaum wanita. Namun sejajar dengan peredaran zaman, pemakaian krongsang kurang mendapat sambutan setengah wanita moden. Menyedari hakikat itu, pencinta krongsang tradisional Hanizah Zainuddin bertekad menaikkan kembali martabat aksesori wanita Melayu itu ke pesada dunia. Dia apa, the design-design yang kita bawa apa, kadang-kadang kita bawa daripada apa kekwa ya, daripada bunga mawar, daripada bunga apa lawang, daripada bunga, daripada daun, you know. So those are the things yang dia punya base dia ya, yang kita bawa ke daripada apa natural ya, yeah, natural base ke kita bawa kepada perkerunsang. Bagi anak kelahiran Perak ini, beliau menyifatkan pemakaian krongsang di kalangan wanita pada masa kini masih digunapakai. Biarpun ada yang mengatakan pemakaian krongsang lapuk, namun tidak sedikit pun mematahkan semangatnya untuk tetap mengekalkan warisan Melayu itu. Okey, satu cara is exposure lah ya, kita banyakkan apa nama pemakaian, banyakkan fashion memakai barang-barang ini apa namanya, because to me selagi tak ada sebenarnya the younger generation ni memang ada juga pakai ya, pakai masa occasion lah, masa raya, masa wedding, masa that's the time yang dia orang pakai. Tapi saya rasa selagi dia orang memakai tudung, lagi mereka memakai kebaya, lagi mereka memakai kurung, insyaAllah, I don't think kita punya budaya ni akan ditinggalkan. Terletak di Batu Cave, kira-kira 18 km dari Kuala Lumpur, pasti ramai yang tidak menyangka terdapat sebuah kilang pembuatan krongsang. Untuk menghasilkan satu bentuk krongsang, satu acuan yang diperbuat daripada getah yang akan menempatkan kesemua rekaan krongsang sebelumnya dipanaskan menggunakan mesin vulcanizer pada tekanan suhu 15 darjah Celsius atau selama setengah jam. Proses kedua, acuan berkenaan akan dicungkil supaya cairan timah tidak melimpah ketika proses casting ataupun penuangan timah dilakukan. Jika anda dapat lihat ni, ini merupakan salah satu daripada proses spin casting di mana campuran timah akan dimasukkan ke dalam acuan ini terlebih dahulu bagi mendapatkan corak sebelum ke proses seterusnya. Setelah selesai proses casting, krongsang berkenaan akan melalui proses pembersihan yang mana kesemua sisa kasar akan dimasukkan ke dalam mesin vibrator selama setengah jam. Dalam proses ini, sabun pencuci akan dicampur bersama air dan berbola silikon bagi memastikan krongsang tersebut bersih sebelum ditapis dan dipilih. Selepas itu, proses soldering atau cantuman krongsang akan dilakukan bagi menghasilkan bentuk krongsang yang sempurna. Seterusnya, krongsang tersebut akan dikilatkan sebelum ia disadurkan warna emas, perak, antik dan gangsa yang mengambil masa 4 jam. Bagi proses saduran, ia perlu dihantar ke kilang lain bagi memberi warna yang diingini. Dan secara keseluruhannya, kesemua proses mengambil masa selama 20 hari bagi menghasilkan sebanyak 200 krongsang dalam satu-satu masa sebelum ia siap dibungkus. Bagi mengekalkan kualiti krongsang itu, setiap proses yang dilalui memerlukan ketelitian supaya setiap krongsang yang dihasilkan menepati kehendak pelanggan. Dan bagi yang menggemari rekaan yang bertatah belian, ia juga boleh ditambah mengikut kesukaan masing-masing. Jika dilihat, pembuatan krongsang ini bukanlah suatu kerja yang mudah
Namun melihatkan kegigihan wanita ini jelas menunjukkan bahawa seni kerongsang ini tinggi nilainya dan diharapkan agar warisan turun-temurun ini tidak terus hilang di telan zaman. Laporan wartawan Nur Aisyah Rashid untuk Jurnal Bernama.